Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, hadir lagi dengan saya Indah Permatasari yang akan menghadirkan harga-harga aglonema yang terupdate untuk para pecinta tanaman hias. Dan tempat ini spesial menurut saya karena tempat yang sangat luas sekali dengan beragam macam ID dan juga ribuan aglonema yang terdapat di pusat aglonema Parung. Mungkin sahabat Indah baru mendengar ataupun baru melihat tempat yang satu ini. Tempat yang banyak sekali jenis aglonema, bukan hanya penjualan saja, namun ada pembudidayaan dan pembibitan aglonema terbesar di daerah Parung. Saksikan videonya, dan untuk para sahabat Indah selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa memberikan informasi terupdate untuk jenis-jenis tanaman hias aglonema. Lautan aglonema. Itu yang tergambar ketika saya melihat pusat aglonema Parung. Banyak jenis-jenis tanaman hias aglonema yang terdapat di pusat aglonema Parung dengan jenis-jenis yang berbeda-beda. Mulai dari romosan, koleksian, dan serta aglonema-aglonema yang berbeda-beda lagi. Untuk para sahabat Indah, sentra aglonema terbesar. Dan juga bukan hanya itu saja, di pusat aglonema Parung adalah sebagai sentra terbesar untuk pembudidayaan serta pembibitan jenis-jenis tanaman hias aglonema. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang belum pernah melihat untuk tempat yang satu ini, akan terpukau melihat jenis keindahan aglonema yang banyak sekali macam dan variasinya. Untuk para sahabat Indah, jangan khawatir, saya akan mengupdate kembali untuk harga teraktual di pusat aglonema Parung. Jadi saksikan videonya, namun sebelumnya dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you! Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, hari ini saya sudah berada di pusat aglonema Parung. Masya Allah, apa kabar Bang Cuna? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Mbak. Salam kenal ya. Selama ini saya selalu mendengar cuma nama Bang Cuna, Bang Cuna. Ternyata tempatnya Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bang Cuna. Kan banyak nih, banyak para teman-teman Nurseri juga suka bercerita tentang mungkin tempat pusat terbesar aglonema. Dan bukan hanya itu saja, ternyata juga ada pusat pembudidayaan dan pembibitan. Betul. Oke, Bang Juna, biasanya kalau ini dijual itu gimana sih, untuk reseller saja atau ke konsumen atau ke gimana? Konsumen langsung juga kita jual, cuma ada tingkatan harga, Mbak. Oke, untuk tingkatan harganya seperti apa sih, Bang Juna? Misalnya kalau ke konsumen langsung kita jual di 55.000. Per 10 itu harga beda, per 100 itu bisa beda lagi, begitu, Mbak. Oh gitu, jadi ada sistemnya itu, dia ngambil per banyak ya. Misalkan per 10 itu di harga nota 50. Oke. Untuk ecernya di 55.000 satuan. Eceran satu 55.000. 55.000. Oke. Tapi terbayar ya, Bang ya. Kalau misalkan ngambil banyak itu kan memang harus jumlah yang banyak. Harus jumlah yang banyak. Kita harga ngikutin kuantiti ambilan. Kuantiti ambilan. Jadi untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang sedang ingin berjualan atau berusaha, khususnya tanaman hias aglonema, nanti boleh mengambil sama Bang Cuna. Boleh, ya? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Harganya masih ekonomis dan sudah terlihat di belakang kita pun banyak sekali jenis-jenis aglonema yang terhampar di sini. Insya Allah bisa jual. Buat jual. Ini seperti lautan aglonema. Keren banget. Oke, Bang Cuna, berarti terbuka untuk para konsumen yang akan datang juga ke sini? Terbuka, Mbak. Terbuka. Jadi boleh. Boleh, nanti Japri di WhatsApp bisa. Kalau mau datang langsung lihat-lihat bisa gitu. Oh gitu. Untuk pembelian satuan boleh nggak sih, Bang? Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Boleh juga ya? Boleh juga. Oke, Bang, daripada berlama-lama, boleh nggak kalau kita nanti lihat untuk harga-harga? Oh, silakan. Boleh ya? Boleh. Oke, untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias pasti penasaran bagaimana harga-harga di pusat aglonema di Parung, di tempatnya Bang Cuna. Saya akan ditemani dengan Bang Cuna untuk melihat harga-harga terkini, terupdate, dan yang pasti teraktual. Satu lagi, ada promo juga nggak, Bang? Kayaknya harganya udah dipromo semua, Mbak. Sudah dipromo juga. Promo Ramadan. Promo Ramadan, oke. Ya. Kalau kita langsung saja kita simak videonya. Dan untuk para sahabat Indah, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Sahabat Indah, langsung saja kita simak berapa harga terkini di tempatnya Bang Cuna. Boleh dikenalin apa dulu, boleh, Bang? Kita punya Pink Anja, Mbak. Pink Anja. Ini ukuran dewasa. Mbak boleh? Oh, boleh. Masya Allah. Bang, ini kultur ya? Ini kultur. Kultur. Ya. Ukurannya dewasa loh. Kayak gini berapa, Bang? Ini harga satuan 55.000. Satuan 50? 55.000. Rp55.000 harga satuannya seperti ini. Wow.
Keren banget. Keren kan? Keren banget, Bang. Ini seger warnanya juga seger banget. Seger, Mbak. Iya. Akar juga aman yang pasti kayak gini, akar Bang, ya? Udah aman. Biasanya menandakan aglonema sehat itu kan dari daun yang tegap, ya. Lihat untuk akarnya. Seperti ini, keren banget dan banyak yang pasti. Rp55.000 aglonema pink. Pink Anjamani. Pink Anjamani. Seperti ini, untuk ukuran dia dewasa, jumlah daunnya rimbun, dan untuk warnanya yang sangat cetar sekali. Betul, betul. Pilihannya pun banyak. Pilihan banyak, stoknya lumayan. Nah, kalau tadi ada pink anja, kalau sekarang apa, Bang? Kita punya legasi. Legasi. Legasi tulang ikan. Wow, Bang, kalau untuk legasi tulang ikan kan harganya lebih beda, ya? Harganya beda. Beda. Berapa kalau boleh tahu kita, Bang? Ini 250. Yang gini? Aduh, sahabat Indah, lihat deh. Ini dia berbeda seperti aglonema legasi biasa. Dia di tulang-tulangnya ini merah, Mbak. Tulangnya lebih merah, ya, Bang, ya? Terus untuk warna dan performanya juga beda, ya, Bang, ya? Performa beda. Beda, ya. Oke, kalau dulu harganya sampai ratusan ribu, sekarang dikasih harga 250 promo dari pusat aglonema Arung. Oke, silakan dipilih untuk jumlahnya, stoknya banyak sekali. Stok adalah cukup. Stok ada. Oke, kalau di sini apa, Bang? Kita punya Red Queen. Red Queen. Red Queen itu masih keluarga Anjamani, tapi dia warnanya lebih marun, lebih pekat. Oke. Serat-serat daunnya juga lebih lembut di sini, beda sama Red Anja. Ini hybrid terbaru bukan sih, Bang? Ini hybrid terbaru, Pak. Hybrid terbaru, aglonema Red Queen. Red Queen. Kalau mungkin sahabat Indah lihat ini Red Anja. Ya, sepintas tapi memang mirip. Berbeda. Tapi beda. Oke, dari apa teksturnya, ya, Bang, ya? Dari tekstur, dari tekstur daunnya beda. Dia ada serat-serat halus. Iya. Dan warnanya juga lebih marun, agak mengkilap-mengkilap gitu, Mbak. Oke, jadi berbeda di bagian permukaan daunnya pun lebih mengkilap dibandingkan Red Anja. Untuk nota seperti ini di harga berapa sih, Red? Rp140.000. Yang gini? Oh, warnanya cantik sekali, Rp140.000 untuk aglonema Red Queen. Untuk stok, boleh dilihat, yuk. Cukup stok. Cukup, seger-seger dan udah gitu barang yang terbaru, jadi masih limited, ya, Bang, ya? Masih limit. Oke. Terus, kalau di sebelah sini suksom, Bang? Ini kita punya suksom. 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 Berapa nota suksom sekarang, Bang? Suksom ini 130. Yang gini? Yang gini. Oke, aglonemanya rimbun, warnanya cantik, 130 aglonema suksom. 130 ribu. Ini udah rawatan lama, Mbak? Sudah rawatan lama. Udah lokal. Kalau rawatan lama tuh akarnya juga udah, keren banget. Akar udah putih, gitu dari warnanya, udah akar aktif, Mbak. Akar putihnya udah jalan. Udah jalan seperti ini. Terus udah gitu dari segi warnanya pun dia berbeda, ya, Bang, ya? Berbeda, warna beda. Berbeda. Dia lebih tajam warnanya. Lebih tajam. Oke. Kategori ini super special atau jaipong, Bang? Suksom spesial. Suksom spesial. Rp130.000 untuk pilihan banyak, untuk akarnya aman. Aman, aman. Okay. Udah lokal juga. Sudah lokal. Seperti ini Rp130.000. Kita lanjut ke kesana depan kali, ya? Boleh. Nah, itu apa nih, Bang? Kita punya ruby batik. Ruby batik. Masya Ruby batiknya Allah. Rumpun, Mbak. Rumpun berapa itu, Bang? Rumpunnya 5. Rumpun 5? Rumpun 5. Ya ampun, saking rumpunnya padat banget, ya, Bang. Muka saya nggak kelihatan tuh. Betul-betul. Bang, kalau boleh tahu berapa sih harga rumpunnya seperti ini? 250, Mbak. Yang gini? Udah include teogap, siap pajang. Sudah tinggal pajang. Tinggal pajang. Isinya banyak sekali. Ada lebih dari 7, ya, Bang, ya? Ini mah lebih, Mbak. Kayaknya dari 6. Lebih dari 6. Keren banget, Rp250.000. Potnya 17 ini ukuran potnya. Pot 17. Silahkan dipilih aglonema ruby batik. Baik, kalau sampingnya nanti mungkin kita muter, ya, Bang, ya? Muter. Terus kita punya posporiti. Mbak mau pegang? Boleh. Oke, untuk posporiti dengan ukurannya besar. Oh. Kita kasih promo lebaran, promo puasa. Berapa, Bang? 120. Ah, ini? Priority? Iya. Sahabat Indah, silakan untuk promo terbaik. Murah, kan? Aglonema Priority, Rp120.000. Aduh. Ini kadang-kadang harga promo tuh yang bikin saya speechless, Bang. Keren banget. Keren, kan? Untuk stoknya, silakan dilihat Priority termurah, Rp120.000. Aja. Jarang dan udah gitu warnanya mutasinya keluar. Warnanya, ya, Bang, ya? Keluar, ngepinknya dapet, Mbak. Oke, kalau ini Red Arrow. Red Arrow. Oke, untuk aglonema Red Arrow, susunan daunnya. Iya, susunan. Mbaknya mau pegang? Boleh. Mbaknya pegang. Aduh, Masya Allah, ownernya baik sekali, ramah lagi. Untuk daun kecil dia mengatur dengan baik untuk susunannya. Untuk warnanya yang paling
menggoda ya Bang, di nota berapa? Red arrow di 350. 350 seperti ini. Lihat untuk tampak samping dan bagian atasnya pun berbeda. Aglonema red arrow 350. Iya, termasuk populasinya masih sedikit ini Mbak. Oh gitu? Tuh. Jadi masih limited masih ya Bang limit, ya? Masih limit, masih terbatas. Termasuk rare item nggak sih Bang kalau kayak gini? Dibilang rare item sih nggak juga. Cuman cuman peredarannya memang sedikit. Oke. Jadi masih jarang yang punya? Masih jarang yang punya. Kalau di sini apa Bang? Kita punya green ball. Green ball. Untuk nota green ball sekarang berapa Bang? 300.000. Yang gini? Iya. Ini ukurannya besar banget loh. Potnya 17 loh. Mbak Indah mau pegang juga. Aduh Mbak Indah ini mau ditawarin mulu. Rp1.000 Aglonema green ball. Green untuk ball. Ukuran boleh dilihat. Yang saya lihat sekarang mulus sekali untuk bagian daun. Dan untuk bagian jenis yang satu ini bisa dibikin dua tipe ya Bang? Dua tipe. Diginiin. Bisa dikebawahin. Dikebawahin, dikatasin. Bisa dikatasin. Ini udah rawatan lama Mbak. Ya. Dulu waktu baru datang ini daunnya sobek-sobek di sini. Ini udah daun baru tumbuh di sini, udah lokal. Wow, sudah tanian lokal. Aglonema green ball Rp300.000 seperti ini. Cantik dan untuk ukurannya pun dia jumbo ya Bang? Ukuran jumbo. Kategorinya? Ya, kita bayangin aja pot 17 dah. Iya. Ini gede banget sih. Kalau saya boleh wakilkan sahabat Indah, satu telapak tangan pun lebih. Keren banget. Dan untuk mangkuknya sendiri, mulus banget daunnya. Mulus. Daunnya mulus. Karena memang daunnya tumbuh di sini. Iya, betul. Ini hybrid terbaru ya, Bang? Iya. Ini lagi happening banget, Bang. Angkat ah. Angkat dong. Jangan nunggu ditawarin. Iya, kelamaan ya. Tawarin. Aglonema Silver King. Silakan Silver King. Untuk para sahabat Indah. Di harga Rp250.000 seperti ini. Lihat untuk performanya. Keren banget, keren, Bang. Keren. Bang, nanti boleh ya saya minta perawatan seperti apa sih? Boleh, ntar kita kasih tipsnya. Tipsnya ya. Oke, Rp250.000 Silver King di harga Rp250.000. Boleh dilihat untuk stoknya. Nah, kita punya tricolor, Mbak. Mau pegang? Oke, tawarin dulu silakan. Deh. Silakan. Aglonema Dut Tricolor. Dut Tricolor. Sekarang saya senang deh Bang dengan kualitas yang kualitasnya bagus-bagus buat ya. Yang bagus, sekarang. Bagus ya. Warnanya nggak pudar, dia lebih tajam. Lebih tajam, betul. Susunan daunnya rapi. Dan harga juga lebih ekonomis lebih dari kemarin. Kalau dulu seperti ini bisa sampai 500. 500 ke atas. Kalau sekarang harga promo 350. Rp350.000. Promo dah pokoknya. Promo. Lihat deh lebar banget, lebih dari satu telapak tangan dan untuk jumlah daunnya pun dia rimbun. Kalau dulu tuh mengkeriting ya Bang? Keriting, kadang warna putihnya itu agak kuning-kuning gitu loh Mbak. Agak kekuning-kuningan. Iya betul. Kalau ini enggak, mulus banget. Kalau ini putihnya benar-benar putih. Putih, benar-benar putih di harga Rp350.000 seseger ini untuk Aglonema Dut Tricolor. Oke. Terus kita punya Gajah Mada. Gajah Mada udah siap panjang ini Mbak. Udah ini stang pendek ya Bang ya? Stang pendek ini. Oke, untuk stang pendek di harga berapa sih Gajah Mada Bang? Rp250.000. Silahkan dilihat untuk stoknya. Recommended yang ini, cakep nih. Kalau stok saya kayaknya nggak meragukan pasti banyak ya Bang? Ini terbatas Mbak. Oh, terbatas? Ini terbatas. Oke. Okay. Cepet-cepetan aja dah kalau yang ini. Aglonema Gajah Mada dipromokan di harga Rp250.000 seperti ini. Untuk tingginya, dia kategori dewasa ya? Dewasa ini Mbak, udah di atas 6 daun udah dewasa. Di atas 6 daun. Baik, kalau di sini ada suksom rumpun? Suksom rumpun. Wow. Mbak mau pegang? Boleh. Kita pegang yang gede dah. Yang besar. Kalau besar sama kecil harganya bagaimana Bang? Sama aja. Milik-milikan aja siapa yang duluan ntar. Tapi tetap aja semuanya paling bagus ya Bang? Semuanya paling bagus. Keren banget untuk aglonema suksomnya. Untuk warnanya silakan dilihat. Dia jumlah daunnya rimbun. Ini rumpun ini Mbak, bukan grouping. Jadi ini memang rumpun. Ada bonggol. Oh gitu, nempel bonggol ya nempel Bang bonggol. Ya? Nempel bonggol. Kalau dikirim itu beserta dengan pot yogap atau enggak Bang? Tergantung request. Ya kalau minta dikirim pakai pot yogap, kita kirim. Cuma konsekuensinya ongkir. Harus tanggung sendiri. Tapi untuk harga aglonema suksom rumpun seperti ini, harganya masih terjangkau sekali terjangkau. Ya Bang? Rp250.000 sudah dengan pot yogap. Tapi pot ukuran. Yogap. Warna cakep. Cantik banget dan untuk ukurannya pun dia besar ya Bang. Ini warna pilihan semua Mbak. Wow. Jadi memang kemarin itu kita pilih warna-warna terbaik. Kita salon naikin pot yogap. Oh gitu. Jadi memang sudah pilihan. Sudah pilihan. Rp250.000 aglonema suksom rumpun. Saya boleh taruh Bang, takut. Saya Bang. Yang naruh Mbak. Boleh.
Aduh, kalau yang tunggalan juga ada ya Bang ya? Yang tunggalan ada. Ini termasuk yang di harga 250 ya Bang? Ini yang termasuk di 250 Mbak. 250. Tapi ini apa? Udah punya mau orang. Dikirim, udah punya orang. Oke. Kalau di sini yang tunggalan? Yang tunggal. Ha-ha. Ukurannya dewasa ya Bang? Ukuran dewasa, ini dewasa. Di atas 8 daun. Mbaknya pegang. Boleh. Aduh. Keren banget untuk tingginya lebih dari 1 jengkal. Untuk para sahabat indah yang pernah kirim suksom, mungkin kecewa, mungkin insya Allah kali ini enggak. Mudah-mudahan enggak. Rp150.000 udah include yogap, siap pajang. Ini udah ukuran lokal Mbak. Besar ya Bang ya? Ukuran dewasa Mbak ini. Ukuran dewasa. Dan yang pasti, karena pilihannya banyak, jadi bisa pilih-pilih ya Bang? Bisa pilih-pilih. Warna juga memang sebelum kita pilih dulu warna-warna terbaik, ya? Baru kita tampilin. Oh gitu, jadi kalau warna-warna yang kurang bagus, itu ditanikan dulu ya Bang ya? Dibelakangin dulu, jadi kita tunggu warna keluar, warna jadinya keluar. Ini kita punya Monstera. Monstera? Monstera Thailand. Kalau Monstera itu kategori philodendron ya? Philodendron. Oke, untuk Monstera ini apa Bang jenisnya? Ini Thai. Monstera Thai. Di nota berapa sih Bang? 3 juta aja Mbak. Yang gini 3 juta. Tapi terahnya bagus loh ya? Terahnya bagus loh, farnya mewah. Farnya mewah banget? Farnya mewah. Untuk jumlah daunnya juga banyak ya Bang? Jumlah daun banyak. Ada yang 5 daun, nah ini paling sedikit 3 daun, tapi daunnya udah pecah gini loh Mbak. Udah daun maksimal, udah pecah gini. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu nanti, tapi sudah melihat terahnya ya Bang. Ini daun udah pecah semua, sudah belah. Untuk terahnya memang istimewa banget di harga 3 juta rupiah, jumlah daunnya minimal itu yang saya lihat ada 3. Minimal 3. Ada yang 5, ada yang 4 tapi random. Rata-rata 5 sih tapi random juga. Random ya, oke 3 juta rupiah philodendron Monstera, Thailand. Oke, lanjut kita Bang. Kita punya striptease white. Striptease white, banyak pegang. Wow, banyak gak pakai gini Bang? Ada. Banyak ada. Ya? Banyak. Ini harganya kan Bang? Itu harganya. Silakan di screenshot untuk harga Aglonema Striptease White. Ini udah rawatan lama Mbak. Sudah rawatan lama, jadi insya Allah lebih aman ya Bang? Insya Allah aman. 275? 275. Oke, 275 Aglonema Striptease White seperti ini. Baik. Untuk Wulandari nanti yang di sebelah sana aja. Wulandari, lebih banyak ya Bang? Lebih banyak. Oke. Nah kita punya Morodotlok. Hampir ada sama. Ada anak. Ada anaknya. Tuh, rata-rata ada anaknya tuh. Waduh, udah gitu rimbun ya Bang? Rimbun. Semua ada anak lu. Ada anak. Ini Morodotloknya bagus karena dia mirip sama Big Cliff. Mirip. Keren banget, di harga berapa Bang? Di harga 600. 600 kayak gini. 600 ribu. Silahkan, seger banget 600 ribu rupiah. Jumlah daunnya banyak, sudah bawa anak juga. Rata-rata bawa jarum nih Mbak. Bawa jarum juga. Bawa jarum. Oke. Terkenal dengan pusat aglonema dan pembibitan. Wajar saja, jenis kualitasnya oke punya ya Bang. Kita memang kalau masih kurang layak, belum layak untuk dijual, kita masih karantina dulu. Oh, setelah gitu. Layak dijual, baru kita keluar ke display sini, kita jual di sini. Wow, memang harusnya seperti itu ya Bang ya? Harusnya seperti itu. Minimalnya, oke. Ini Aladdin ya Bang? Itu Aladdin. Wih Mbak Indah, tahu juga udah Aladdin. Padahal hybrid baru loh dia. Hybrid terbaru. Tapi masuknya ke koleksian ya Bang kalau ini? Dia ke koleksian. Ke koleksian. Harganya juga lumayan. Lumayan ya. Tapi masih ekonomis. Ekonomis. Aladdinnya. Di kelasnya ekonomis. Di kelas ekonomis. 500 ribu rupiah. 500 ribu. Aglonema Aladdin. Untuk performa dia tegap sekali dan untuk jumlah daunnya pun banyak. Untuk warna sebentar lagi lebih mutasi lagi lebih ya Bang mutasi ya? Lebih mutasi lagi. Ya. Oke, yang sedang mencari Aladdin cocok banget deh. Murce. Nah ini murce. Wow. Emerald, black. Ini emerald harganya bener ya Bang? Bener. Tapi yang blacknya ini varian black. Varian black. Okay. Varian black aglonema emerald. Rp250.000 untuk jenis aglonema yang sebesar ini. Udah naik yogap, tinggal pajang, Mbak. Tapi biar black, dia kayak si Ayu Green ya, Bang? Kayak Ayu Green. Keren dia ya? Ada semburat-semburat kuningnya keluar. Betul. Masih. Dan udah gitu dia lebar-lebar lagi. Lebar-lebar. Oke, Rp250.000. Silakan dilihat. Ini tanian lokal, Mbak. Tanian lokal. Ada tasnya lebih gampang. Lebih ya, gampang. Ya? Kalau ada kalau ini apa, tanian lokal kan kelihatan. Dari tangkai dia lebih pendek. Oke, stangnya dia lebih pendek ya, Bang? Lebih ya? Rapet. Oke, kalau yang emerald warna merahnya ada Bang? Ada, nanti di sebelah sana. Di sebelah sana, kita kesini dulu. Ini wulan dari black? Ini wulan dari black. Oke, untuk wulan dari black. Mainannya pegang. Boleh. Wulan dari black, ukuran daunnya satu telapak tangan, di nota berapa Bang?
550, Mbak. Yang punya bingung. Aglonema Wulandari Black Rp550.000 untuk jenis aglonema yang sebesar ini. Kategorinya besar ya, kategori Bang ya? Kategori dewasa ini, Mbak, besar. Besar. Walaupun dia hijau, tapi dia tetap elegan ya, Bang? Tetap elegan. Karena kan ada kelasnya sendiri buat yang black-black itu. Iya, benar-benar. Pecintanya juga lebih beda lagi ya, Bang? Beda lagi. Oke, 550 aglonema Wulandari Black. Lalu? Kita punya Green Papuma. Green Papuma. Bawa anak juga, Bang? Ini? Anaknya banyak. Banyak ya? Ada dua. Tapi untuk harga gimana nih, Bang? Sama yang bawa kita anak? Kita samain aja. Samain aja. Dulu-duluan aja. Oke, tercepat. Harganya harganya ini Rp350.000 aglonema Green Papuma. Boleh dilihat untuk terahnya yang paling istimewa. Nah, okay. Halo. Mbak Indah, ini cakep ini. Ini, keren banget. Miss World. Ini Miss World, tapi untuk terahnya warnanya udah mutasi, parah banget. Warnanya udah keluar ya, pink. Terus udah gitu? Umumnya Miss World kan hijau-hijau-hijau gitu, tapi betul, ini pinknya udah mulai keluar. Sudah pink. Terus kan banyak kalau Miss World itu daunnya agak keriting ya, Bang? Agak keriting. Kalau ini enggak? Itu mulus. Mulus banget. Dan harganya pun ekonomis untuk para sahabat Indah. Rp350.000. Oh iya, Rp300.000 untuk aglonema Miss World. Sudah rawatan lama, Mbak. Rawatan lama. Untuk stok boleh dilihat? Stoknya nggak banyak, cuma ada beberapa. Cuma ada beberapa. Tapi kalau kurang masih ada. Masih ada ya. Sebesar ini nggak mungkin nggak ada ya, Bang. Lalu? Kita punya Pink Beauty. Pink Beauty. Silahkan, Mbak Indah. Oke. Untuk warnanya memang berbeda untuk Pink Beauty. Warnanya beda. Keren banget. Keren. Di harga berapa, Bang? Ini Pink Beauty di Rp350.000. Yang gini? Oke, untuk aglonema Pink Beauty Rp350.000. Lebar daunnya? Warna juga udah mutasi, Mbak. Warna mutasi. Umumnya kan hijau, dominan hijau, tapi ini merahnya lebih dominan. Nah, kalau beli, kalau bisa yang terpercaya, karena Pink Beauty itu sering disamakan seperti Red Peacock ya, Bang? Oh iya. Orang jual Red Peacock, ada, padahal bilangnya Pink Beauty. Ada beberapa yang nakal gitu ya. Jadi, Red Peacock, dia mau cari keuntungan, dia jual Red Beauty, Pink Beauty. Karena harganya lebih mahal Pink Beauty. Lebih mahal Pink Beauty. Jangan salah, beli di sini, di harga Rp350.000 aglonema Pink Beauty. Oke. Okay. Iya. Sahabat ini nggak usah khawatir, ID-nya di sini bukan ratusan saja mungkin. Iya, Bang ya. Kita punya JJ. JJ, Jamila. Jamila Jackpot. Baiklah, Vega. Dia warnanya udah mutasi, Mbak. Tuh, mutasinya mewah sekali. Di nota berapa seperti ini, Bang? Rp350.000 silakan di screenshot untuk aglonema Jamila. Atau jackpot? Jamila jackpot. Keren banget. Dia udah lokal, Mbak. Sudah lokal. Sudah perbanyakan di sini. Jadi memang sudah dikarantina terlebih dahulu ya, Bang ya? Bahkan udah, ini udah anaknya. Sudah anaknya. Makanya kita bisa lihat sahabat ini di sini nggak ada daun yang rusak. Daun tegak semua. Daun tegak semua. Oke. Di sini coconut delight, Bang? Iya, ini kita punya coconut delight. Dikit-dikit ada lah. Dikit-dikit ada. Ini yang tahu harganya. Pasti kaget kalau ngeliat harga di sini. Berapa, Mbak Indah? Rp300.000. Murah banget. Murah, Mbak. Aglonema Coconut Delight di harga Rp300.000. Promo Ramadan. Promo Ramadan. Oke. Okay. Udah include yogap, siap pajang. Siap pajang. Nggak usah pokoknya repot-repot lagi, tinggal ditonton. Betul. Terus udah gitu, Bang, orang paling cari kan yang terahnya yang terbagus ya, Bang, terah ya? Terbagus. Dan ini? Ini terah rata-rata terah terbaik. Terah terbaik. Oke, kita bukan ngomong di depannya Bang Cuna. Tapi memang kualitasnya kualitas, memang alhamdulillah yang saya lihat seperti memang itu. Kita utamain kualitas. Kualitas. Kita punya Baina pegang. Ayu Nindi. Ayu Nindi size-nya size besar, Mbak. Size jumbo sekali. Jumbo. Wow. Nota berapa seperti ini, Bang? Rp400.000. Gini? Iya. Rp400.000. Jangan diketawain, murah. Silakan. Promo baik banget. Pakai Rp400.000 boleh dilihat untuk warnanya sendiri bagus. Size-nya udah jumbo semua ini. Sudah jumbo semua. Jumbo semua. Dan yang pasti, ukuran segini kan lama banget ya, Bang, bikinnya ya. Oke, Rp400.000 aglonema Ayu Nindi. Lalu kita lanjut, Mbak Indah. Boleh. Ini Red Anita. Red Anita. Ini, Mbak Indah pegang. Ini lokal ya, Bang? Ini lokal, tanian. Keren banget. Aglonema Red Anita, tanian lokal. Aduh, lihat deh, dari perform tegapnya saja udah berbeda. Apalagi jadi daunnya nggak ngeplek. Betul. 200 ribu, Bang. 200. Kayak gini. Tuh.
Lihat. Tanian sih modalnya pisau. Tanian modal. Modal pisau aja di harga Rp200.000. Tapi good quality banget ya. Keren banget ya. Rp200.000. Kita murah tapi nggak murahan, Mbak. Betul. Murah tapi nggak murahan. Kita karena utamain tetap kualitas. Kualitas. Kalau belum layak jual, kualitasnya kurang, tetap kita masih belum jual. Iya. Nanti ada bocoran sedikit, harga koleksinya juga yang murah-murah banget. Kita tunggu nanti. Di sini ada Pink Sunset. Pink Sunset. Harga gini 4,5, Bang. 4,5. Lihat warnanya. Udah cetar. Tampilan daun roset. Oke. Okay. Daun tegak semua. Yes. Harga 450. Harga 450. Oke. Oke. Apalagi kalau kesini lagi dikasih promo ya, Bang. Tuh. Nanti saya kasih promo lagi. Kasih promo lagi. Oke. Kita ada rate-nya juga. Rate-nya berapa, Bang? 400. 400. Selisih 50. 50. Oke. Tapi untuk rate-nya nggak kalah cantik karena di bagian tengah daunnya warnanya lebih merah. Justru kalau saya lebih senang yang rate-nya loh, Mbak. Oh, gitu. Apa lebih apa keunggulannya, Bang? Pokoknya dilihatnya lebih enak aja daripada yang pink gitu. Oh gitu. Mungkin karena Bang Cuna kan cowok, suka ya, merah-merah. Mungkin. Kalau saya suka cewek-cewek jadi warnanya pink-pink. Jadi kayak Hello Kitty banget. Silakan Aglonema Red Sunset di harga Rp400.000. Rp400.000. Seperti ini untuk jumlah stoknya boleh dilihat? Adalah jumlah stoknya. Iya. Keren banget. Green Cobra. Kita punya Green Cobra. Oke. Okay. Ini tanian lokal, Mbak. Tanian lokal. Tapi dia daun karakternya bagus ya, Bang? Bagus banget dia. Dia karakternya cakep deh. Cakep banget. Cakep. Ini apalagi warnanya udah mutasi nih ya, sebelah sini ya. Yang ini mutasi. Mutasi. Ini mutasi, jarang-jarang warna ini. Bener, keren banget. Ini harganya. Harganya juga harganya keren. Harganya silahkan. Tanian lokal, Mbak. Tanian lokal Rp350.000, Aglonema Green Cobra. Kalau udah besar, mewah banget ya, Bang. Mewah, nanti kita kasih lihat yang besarnya. Yang besar ada juga. Kalau kocin rembulan, diangkat boleh, boleh ya, Bang? Boleh, diangkat. Oke, ini barang lawas ya? Barang lawas. Berapa, Bang? Itu 500. Yang gini? Oke, okay. Aglonema kocin rembulan Rp200.000 seperti ini. Bawa uang 1 juta banyak deh belanjanya. Banyak, mobil penuh. Mobil penuh. Angga media. Betul. Aglonema Mahaseti. Mahaseti. Ini jumbo, Mbak. Ih, jumbo banget, bener. Kalau, Bang, kan kalau misalkan di sini lebih update ya, Bang, untuk masalah pertanyaan-pertanyaan para konsumen tentang Mahaseti itu ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa. Tapi tapi di sini kita tetap kita Mahaseti aja. Oke, oke. Jadi cuma hanya satu Mahaseti. Hanya satu Mahaseti. Kalaupun ada dia kelainan, ibaratnya mutasi. Tapi yang mutasi ekstrim itu ke Mahadewi. Oh gitu. Cuma selain itu kita tetap jual Mahaseti. Oke, jadi cuma ada satu Mahaseti saja di sini. Satu Mahaseti. Aglonema Mahaseti, jumlah daunnya banyak, ukurannya besar. Ukurannya 2 jengkal. 2 jengkal. Tapi perform dari sampingnya deh, tuh tegap sekali. Ini dan lokal, Mbak. Taknya, oke banget. Rp350.000 Aglonema Mahaseti. Untuk stok, boleh sahabat Indah lihat di sebelah sini. Stok cukup. Bagus-bagus banget. Terus bagian batangnya itu yang tegap ke atas ya, Bang? Jadi nambah apa sih, nambah ya, nilai tajuknya tersendiri lebih, ya? Tajuknya kelihatan lebih kokoh, karena ini lokal, Mbak. Oh, kalau lokal memang dia bedanya kisih, Bang, ya? Dia lokal tampilannya tetap kokoh, nggak ngeplek-ngeplek gitu daunnya. Ya, betul-betul. Keren banget, Rp350.000 Aglonema Mahaseti. Kalau Gajah Mada ukuran besar, Bang? Kita Gajah Mada yang ukuran ini di Rp300.000. Yang gini? Ini ukurannya besar sekali, ukuran dewasa sekali. Lebih ke jumbo ya, Bang? Jumbo kalau ya. Lebih jumbo ya. Rp300.000. Rp300.000 seperti ini. Cakep loh, gede-gede ini. Daunnya mulus, kalau Gajah Mada kadang-kadang suka daun jelek pecah-pecah ya, Bang. Pecah-pecah ya. Ini enggak? Ini udah rawatan lama, Mbak. Oke, keren banget. Rp300.000. Dia kalau baru datang, import, memang daunnya pecah-pecah. Yeah. Tapi setelah tumbuh daun di sini, itu daunnya mulus. Oh gitu. Jadi ini udah tumbuh daun di sini semua, Mbak? Udah di sini semua. Dirawat dulu, dirawat ya. Dirawat dulu. Keren banget deh. Di sini ada Ruby Garuda. Ruby Garuda, Mbak. Ruby. Ini rumpunnya juga ya, Bang? Rumpun. Berapa maksimal rumpunnya, Bang? Dia maksimal rumpun ada 1, 2, 5. Ada 5. Kalau minimumnya berapa? Ya? Boleh. Minimumnya? Minimal 3. 3? Minimal 3. Minimal 3, maksimalnya 5. Maksimal 5. Di nota yang sama?
Nota sama, 250. 250 serimbun ini. Oke, keren. Wah, banget. Buat pajangan lebaran, buat pajangan cakep lebaran mbak. Bagus banget. Pilihannya pun banyak ya. Pilihan banget. Masih banyak. Pilihan banyak dan satu lagi sahabat ini, seger-seger banget. Seger-seger, sehat-sehat. Sehat-sehat. Dan untuk informasi sekali lagi, terbuka untuk seller di seluruh Indonesia. Terbuka banget. Terbuka banget ya. Silahkan cari kualitas yang terbaik. Insya Allah harga kita kasih spesial bisa jual. Tapi by Japri ya bang? By Japri aja. Oke, kalau di sini aglonema apa nih bang? Kita punya Dut Anjamani. Dut Anjamani, ukurannya besar-besar? Ukurannya dia ukuran 6 daun, tapi daunnya besar mbak. Daun besar, nota berapa seperti ini bang? 50.000. Yang gini? 50.000. Yes! Cari 50.000 tapi ukuran jumbo, silahkan dilihat untuk stok yang ada. Aglonema Dut Anjamani di harga Rp50.000. Ini red anja mbak, ini red anja, memang sepintas dia merahnya mirip black maroon. Yes. Ini disebutnya anja marun. Anja marun. Dia bedanya sama red anja yang biasa itu warnanya lebih pekat. Wow, memang beda ya bang ya? Memang beda. Tapi memang keren banget. Ini kultur kan ya bang ya? Ini kultur. Ini kultur aglonema red anja seperti ini. Berapa bang? Dia harganya Rp75.000. Selisih sedikit sih sama red anja biasa. Wow. Oke, untuk Rp75.000 aglonema anja marun. Anja marun. Ini udah sehat-sehat semua mbak. Bener, sehat-sehat dan warnanya. Insya Allah kita mainnya kualitas. Emang keren banget, keren. Keren, Rp75.000 seperti ini aglonema anja marun. Anja marun. Baru denger ya bang? Baru denger ya. Biasanya red anja, pink katrina. Pink katrina, ini anja marun. Anja marun. Satu lagi tadi, red queen ya bang? Red queen. Yang terbaru. Oke, silakan. Di screenshot Rp75.000 saja untuk aglonema anja marun. Kita ke sini. Katrina, Red Katrina. Ini Red Katrina, bang? Ini ada dua versi nama sih sebenarnya. Iya. Pertama keluar Katrina, ya ini Red Katrina. Nah, terus ada yang disebut juga Katrina Ori. Karena emang Katrina, mbahnya Katrina ya ini. Wow. Katrina original di harga? Rp75.000. Aglonema Red Katrina Kultur. Lihat daunnya. Banyak jumlahnya juga rimbun sekali dan untuk warnanya bagus banget. Warnanya dia lebih merah. Kalau beda sama yang itu kan pink-pink gitu mbak. Iya betul. Dia merahnya lebih pekat ya bang lebih ya? Lebih pekat. Oke. Sahabat Indah, kalau tadi sudah melihat untuk Katrina Red-nya di harga Rp75.000, sekarang ada yang merah-merah terus udah gitu twister-twister juga ya bang ya? Sesuai namanya. Sesuai namanya. Red Twister. Red Twister. Ukurannya dia besar bang. Ukurannya jumbo mbak ini. Silahkan dilihat untuk performa dari warnanya daunnya. Warnanya juga merah. Warna merah, tingginya juga lebih dari satu jengkalannya bang ya. Lihat deh, seger banget, bener-bener seger. Rp100.000. Murah sekali. Murah banget, Rp100.000. Aglonema Red Twister. Red Twister. Untuk stok boleh dilihat untuk para sahabat Indah. Kita stok ready lah. Ready lagi, oke. Okay. Oke, promo saja. Twister Rp100.000, lalu kita ke sebelahnya. Red Borju. Ada Red Borju. Red Borju. Red Borju besar-besar. Ukuran segini di nota berapa, bang? Rp150.000. Yang gini Rp150.000. Rp150.000. Silakan dilihat. Untuk Red Borju Rp150.000, silakan dilihat untuk stoknya. Besar-besar ya, bang? Lumayan besar. Lumayan besar. Udah gitu seger-seger. Seger. Sehat penting. Sehat. Nah, ini tambah sehat lihat yang ini. Ini sehat banget. Tambah seger. Tambah seger ini. Bang, ini kan koleksian ya? Ini koleksian tapi harganya masih terjangkau banget. Terjangkau banget, mbak. Tapi kayaknya di sini doang. Karena adanya di Aglonema Parung. Nah, satu itu. Iklan dulu, oke. Aglonema Widuri. Silakan dilihat. Ini tanian lokal apa? Tanian lokal. Aglonema tanian lokal Widuri termurah. Rp250.000 seperti ini. Untuk tingginya lebih dari satu jengkal ya bang ya? Lebih dari satu jengkal. Dan yang paling terbaik adalah bagian batik dan juga warnanya. Rp250.000 seger-seger banget. Ya, lalu merah-merah, kita main kemana, bang? Batik Indonesia ini. Kita main ke koleksian nanti aja dulu. Ke koleksian nanti dulu, kita keremosan dulu ya bang. Dulu. Nah ini Red Anja nih. Red Anja. Untuk aglonema Red Anja di nota berapa seperti ini bang? Untuk satuan kita jual Rp55.000. Gede gini? Ini gede loh. Bener-bener gede. Aduh buat hampers bener-bener cocok banget. Bener, cocok banget. Banget. Rp55.000 aglonema Red Anjamani. Dilihat
bukan hanya 1-2 yang di stok, tapi banyak ribuan. Rp55.000 aglonema. Per 10 kita kasih 50.000, Mbak. Per 10. Mm-mm. Per 10 55.000, per 100 lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Silakan dicek. Oke. Okay. Bang, kalau di sebelah sini ada Pink Katrina. Nih Pink Katrina. Ini ukurannya nggak kalah jauh ya, Bang, ya? Nggak kalah jauh. Terus udah gitu yang paling saya suka adalah kulturnya. Kulturnya. Dia lebih rapih kelihatannya, Mbak. Aduh, memang. Kalau bahasa orang sini, gempi. Gempi. Aduh, keren banget. Udah gempi-gempi. Ini pasti terpersona deh untuk melihat warna pinknya yang banget. Ini 55, Bang. 55.000. Aduh, Bang. Keren banget, Bang. Rp55.000 aglonema pink. Dia daunnya rapi. Rapi banget. Rapi. Super rapi. Aduh, mudah-mudahan responnya cepat. Jadi untuk para sahabat Indah semua kebagian. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita punya suksom di sana. Suksom. Boleh kita lihat untuk aglonema suksom yang warnanya merah-merah lagi. Oke. Untuk para sahabat Indah silakan dilihat untuk stok aglonema suksom. Suksom Jaipong. Oke. Setelah melihat stoknya akan saya sedikit jelaskan bersama Bang Cuna. Tid. Oke, Bang Cuna. Ya. Ukurannya besar. Ukurannya besar, Mbak. Ini besar satu jengkal. Banget, satu jengkal. Udah gitu yang paling bagus adalah dari warna. Warna, susunan daunnya juga rapi. Rapi banget. Roset. Terus udah gitu kualitas dari daunnya sendiri, dia mulus, tidak ada robeknya, no Bang, defect, ya. No defect, no cacat. Yang paling terbaik kalau harganya dikasih murah, Bang. Berapa sih, 110 Bang? 110 aja, Mbak. Yang gini? 110. Oke, aglonema suksom. Rp110.000 murah, untuk ukuran murah, tapi nggak murahan, Mbak. Murah, tapi nggak murahan. Akarnya untuk udah ukuran aktif. Dewasa. Akarnya Masya Allah banyak sekali. Udah aktif, akarnya akar sehat. Akar sehat, keren banget ya, Bang. Jangan sampai kehabisan Rp110.000 untuk aglonema suksom. Sahabat Indah yang sudah punya banyak koleksi aglonema, saya akan berikan satu informasi kembali, aglonema ya. Hybrid lama atau hybrid baru? Lama itu baru keluar lagi, Mbak. Wow. Udah jadulan itu. Jadulan. Tapi sekilas dia kayak Nusantara, cuma daunnya agak panjang ya. Daunnya agak panjang. Ini keren banget, aglonema Maharaj. Maharaj. Namanya ke India-Indiaan ya, Bang? India-Indiaan. Ini aglo jadul banget ini. Nggak terlalu mahal ya, Bang? Enggak, sedang. Keren banget. Terjangkau lah, Mbak. Terjangkau. Untuk ID lawas. ID lawas yang baru hadir lagi baru di nota 250 aja. Rp250.000 aglonema Maharaj. Untuk stok, silahkan dilihat. Stok nggak banyak, Mbak. Nggak banyak. Oke, kita muter kemana lagi, Bang Cuna? Ke sana, Bang. Ke sini. Ini White Mayang ya, Bang? Betul, kita punya White Mayang. Masya Allah. White Mayang udah rasa violet. Rasa violet. Gemes banget. Di nota berapa, Bang? 250. Yang gini? Ya. Wow, 250 ukurannya besar. Warnanya Warna. Sih cantik banget sih dia. Udah ke arah gading-gading. Ke arah gading-gading, Mbak. Oke, sebelah sini aglonema Mutiara Siam atau White Mayang. White Mayang. Rp250.000. Ini udah tadi apa? Prosperity. Prosperity udah stoknya ada masih. Kan? Kalau stok tadi kan dikit ya, Bang. Mm-hmm. Ternyata kalau ngumpul gini. Silakan dilihat untuk warnanya. Harga sama 120. 120. Ini paling oke banget untuk harga Prosperity di sini. Rp120.000 aglonema Prosperity untuk stok boleh dilihat. Baik, ada aglonema Red Majesty. Red Majesty. Wow. Masya Allah, Bang. Warnanya, Mbak. Aduh, Bang. Kayaknya emak-emak betah, Bang, di sini, Bang. Ini daunnya nggak ada yang ngeplek loh, Mbak. Nggak ada ngeplek, bener. Tegak. Dia tegap banget ya. Tangkai panjang, pohon tinggi, tapi tegak, Mbak. Kokoh ya, Bang, kokoh, ya. Yang kita lihat tuh kokoh banget. Warnanya deh juga berbeda banget. Nota berapa seperti ini, Bang? Rp70.000. Rp70.000? Bener dari Rp75.000? Kita diskon ke Rp70.000. Kasih diskon lagi dari Rp75.000 jadi Rp70.000 untuk aglonema Red Majesty. Red Majesty. Aduh, ini performnya paling bagus. Keren, keren banget. Keren, 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 keren. Keren, keren. Kayaknya wajib kesini ya, Bang? Wajib. Ibu. Wajib. Jangan ngaku pencinta aglo kalau belum kesini. Nah. Bang, nanti mungkin saya minta di share link kali ya untuk maps kali ya. Mapsnya udah ada, aglonema Parung. Aglonema Parung. Nanti di share aja. Jadi cepet ya, Bang, ya. Oke. Okay. Mbak Ina pegang. Boleh. Ini aglonema Red Venus. Red Venus. Saya serem aja. Kultur. Kultur. Aglonemanya batiknya. Sudah terarah ke warna merah. Di harga Rp100.000? Rp100.000. Yes, Rp100.000. Silahkan dilihat untuk stok aglonema Red Venus. Ukuran remaja ya, Bang? Ukuran remaja. Ukuran remaja, Rp100.000. Nah, ini masih banyak banget peminatnya, Bang. Masih mantap ini. Aglonema apalagi paling kalau cantik menurut saya. Iya. Warnanya itu loh, Bang, kalau udah mutasi ya, Bang.
Nih lihat dari sampingnya. Sweet Dream. Tegapnya beda sekali. Tegak, tegak, tegak. Di harga berapa seperti ini, Bang? 275 ribu rupiah. Untuk tingginya dia dewasa, untuk warnanya sangat cantik sekali, 275 ribu rupiah. Daun di atas 7 daun semua, Mbak. Daun di atas 7, oke. Seger banget, 275 ribu rupiah. 275 ribu. Nah, ini seksi, seksi ruby. Ruby. Seksi ruby di nota? 175. 175? Wow, aglonema seksi ruby secantik ini kultur, 175 ribu rupiah. Tuh warnanya. Warnanya berbeda. Untuk perform dari sampingnya pun itu dia bagus banget ya, Mbak. Terarah banget ya. Daunnya. Keren, Rp175.000 aglonema. Ini paling seneng saya kalau lihat daun aglo ini kokoh begini. Betul. Tandanya sehat bener. Tandanya sehat ya. Dia arahnya tegak ke atas ya, Bang. Arahnya tegak ke atas walaupun dia tangkai panjang tapi nggak ngeplek. Nggak ngeplek. Keren banget, Rp175.000. Ini Pink Dimension, Bang. Pink Dimension. Ini peminatnya nggak pernah surut deh, Bang. Karena warnanya mungkin karena sekilas mirip sama Komkom ya, Bang. Mirip sama Komkom. Harga juga lebih ekonomis yang ini. Lebih ekonomis ini. Aglonema Pink Dimension. Di nota berapa, Bang? 100 ribu. Yang gini? 100 ribu. Oke. 100 ribu minimal beli satu boleh? Nggak masalah. Satu. Oke. Satuan boleh di harga 100 ribu rupiah. Aglonema Pink Dimension. Ambil 5 bisa kurang by Japri. Ambil 5 boleh kurang by Japri aja. Apalagi reseller dengan jumlah banyak ya, Bang. Kalau di sini ada aglonema Big Apple. Big Apple. Warnanya. Berapa, Bang? 120, Mbak. Yang gini. Oke, warnanya merahnya lebih pekat. Lebih pekat. Rp120.000 aglonema Big Apple. Silo, ukuran, lihat warnanya silo. Ukurannya pun dia lebih dari 1 jengkal ya, Bang? 1 jengkal lebih. Artinya dia besar sekali. Oke, 120. Lanjut. Bambu. Bambu. Ini bambunya ukurannya gede-gede banget. Gede-gede, Mbak, ini. Keren banget. Gede-gede. Ini nota berapa, Bang Cuna? 120. Yang gini. Rp120.000 untuk ukuran sebesar ini aglonema bambu. Daunnya udah rimbun juga. Daunnya rimbun. Dan unik ya, Bang. Oke, kita muter lagi. Langsung ke sana. Di ini Mistai. 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 Mistai buah anak, Bang. Iya, ada yang ada anak. Ada yang anak. Oke, keren banget. Berapa harganya, Bang? 120. Yang gini? Iya. Wow. Rp120.000. Aglonema Mistai. Cantik. Dia kayak twister, bentuknya agak bergelombang, tapi daun warnanya merah. Lebih lancet, lebih runcing. Lebih runcing, namanya pun keren ya, Bang? Mistai. Mistai. Rp120.000 aglonema Mistai. Kalau untuk Red King? Kita punya Red King, Rp120.000. Yang kayak gimana, kayak Bang? Gini. Wow, saya bantu angkat. Di harga Rp120.000 untuk aglonema Red King. Untuk jumlah daunnya tuh banyak. Di atas 5 daun. Minimal 5 daun. Tingginya lebih dari 1 cengkal. Rp120.000 untuk stok boleh dilihat. Stok aman. Stok aman. Merahnya juga beda ya, Bang ya. Merahnya lebih pekat. Beda, ya. Lebih pekat. Nah. Ini toh yang emerald warna merah. Ini emerald merah nih, Mbak. Keren banget. Keren kan? Keren banget. Lebar-lebar daunnya ya, Bang. Lebar-lebar daun. Warnanya juga emerald itu jarang-jarang yang bule-bule begini loh, Mbak. Warna. Jarang yang bule dan jarang yang mulus. Pecah-pecah kebanyakan. Tapi untuk harganya masih oke? Wah, masuk banget, Mbak. Oke, berapa, Bang? 250. 250. Boleh dilihat untuk aglonema emerald yang seger-seger banget, tapi untuk ukuran pun dia dewasa. Ukuran dewasa. Oke, Rp250.000 aglonema emerald. Emerald. Baik, kalau di sini masih masuk ke koleksian, Bang? Ini semi, Mbak. Semi koleksi. Adelia. Adelia. Batik nasional ini, Mbak. Ini lokal, Bang? Lokal. Wow. Keren banget. Ini import, ya. Tapi ini udah lama di sini. Udah perawatan lama. Oh gitu, berarti memang sudah rawatan lama. Udah rawatan, ya? Dia udah adaptasi. Sudah adaptasi. Tumbuh daunnya pun pasti dari sini ya, Bang? Dia di sini udah numbuh 1-2 daun. Oke, seperti ini. Untuk baik kualitas, pegang. Boleh. Tegak banget daunnya, tegak Mbak. Tegak banget, lihat dari sampingnya seperti ini. Sehat-sehat bener, Mbak. Sehat banget. Dan lihat deh, untuk bagian daunnya dia bermangkuk, warna batiknya bagus. Dan harganya pun nggak nyakitin hati. 375 aglonema Adelia. Kalau di sini aglonema Red Maroon. Red Maroon. Red Maroon tuh udah peredaran agak susah ya, Bang? Udah langka sekarang Red Sudah Maroon. Sudah langka ya. Berapa sekarang, Bang? Ini warnanya kok. Ini warnanya cakep. Ngeblok banget. Berapa, Bang? 250. 250. 250. 250. Oke, aglonema
red maroon. Black maroon yang ini. Beda ya. Dia ciri khasnya daunnya lebih lebar, tapi untuk warnanya dia lebih hampir maroon juga. Hampir maroon. Okay. Rp250.000 yang peredarannya udah susah banget. Udah susah banget, okay. Mbak. Red maroon 250. Kita ke saudaranya sekarang nih, Black maroon. Ini karakter daun-daun mini ya, Bang? Karakter daun mini. Cuma daunnya sekarang rimbun banget ya. Dia size-nya udah gede ini, Size Mbak. Besar, boleh size saya besar. Bantu. Oke, untuk nota black maroon di nota berapa, Bang? 250. Yang gini. Oke, Rp250.000 aglonema black maroon udah rimbun, untuk ukuran pun dewasa dan warnanya sangat cantik sekali. Kalau mau ambil 5 japri aja, harga ambil 5 bisa japri. Kurang. Jadi buat dijual lagi ya, Bang? Jual lagi. Atau mungkin dikasih aja ke saudara ya, Bang? Kan mau lebaran nih, Bang. Mau lebaran. Oke, kalau kita punya Mahaseti. Mahaseti ukurannya besar sih, Mbaknya. Besar, benar. Berapa kayak gini, Bang? Mbak pegang? Boleh. Yang warnanya cakep pasti, Mbak pegang. Warnanya cantik sekali. Mutasinya sudah berbeda sekali karena warnanya sudah nge-full. Di nota berapa seperti ini, Bang? 225. Yang gini. Oke, 225 aglonema Mahaseti. Termasuk murah. Termasuk 225. Murah. Size gede. Size besar. Untuk yang otot-ototnya juga pun ada ya, Bang? Kan kadang-kadang kalau Mahaseti itu yang dicari kan ototnya, Bang, ototnya, ya? Dia nih, sama nih, warnanya. Kayak rainbow gitu. Betul. 225 aglonema Mahaseti. Kita punya Red Legacy. Ini jumbo loh. Size jumbo. Keren banget, gede banget ini. Ini paling gede yang pernah saya lihat nih. Masa sih? Iya beneran, Bang. Ini gede banget. Tapi harganya masih ekonomis ya, Bang? Rp200.000 seperti ini, aglonema Red Legacy. Tuh, daunnya lumayan. Daunnya rimbun banget. Terus, ya ampun. Udah, pokoknya lihat aja di foto. Susah ngucapinnya, Mbak. Susah ngucapinnya. Speechless. Nah, ini kan gede banget, Mbak, nih. Itu tapi sama, Bang, harganya. Sama ini. Sama, keren ya. Nggak pantas banget ini 200 ini. Bang, jangan dikasih mahal, Bang, buat Sandra Indah. Apalagi perdana, Bang. Karena ini Mbak Indah yang mau liput, jadi saya kasih murah harganya. Tuh, buat sahabat Indah dikasih harga termurah. Untuk aglonema Pink Yulia. Pink Yulia. Di nota berapa? 160. Ini 160? Oke. Rp160.000 aglonema Pink Yulia. Ingat, 160. Murce. Murce. Nah, kita ada Red Venus, tapi stoknya nggak banyak. Red ya, Venus. Size-nya agak besar dari yang tadi. Oke. Di Rp120.000. Gede gini ya, Bang? Ini gede, terus susunan daunnya rapih sekali, di harga Rp120.000. Rp120.000. Oke, baik. Lihat untuk stoknya boleh. Aglonema Andini. Andini. Mbak Indah pegang. Boleh. Ini karakter daun lebar, tapi warnanya paling bagus. Warnanya bagus. Di notanya, Bang? Rp175 nota sana. Nanti kita bikin Rp160. Ini diskon ya, Bang? Diskon. Oke, dari harga Rp175 jadi Rp160 untuk stoknya banyak nggak, Bang? Ada masih. Masih banyak masih ya? Masih ada di gudang. Silakan, Rp160 jangan sampai ketinggalan untuk promo kali ini. Oke. Ini termasuk yang dipromoin ini, Mbak. Termasuk dipromoin. Sering-sering ya, Bang, bikin promo, Bang? Mudah-mudahan. Mbak Ida sering-sering ya kesini. Amin. Nanti kita sering kalau dikasih promo terbaik. Aglonema Frozen. Frozen. Masya Allah. Warnanya cetar sekali. Ini cantik banget, terus udah gitu bener kata Bang Cuna tadi bilang, untuk daunnya semua performanya tegap. Tegak, sehat. 175, Bang? 175. Ya. Dia kalau daun tegak gini, akarnya udah aktif, Mbak. Udah jalan. Sudah jalan? Udah jalan. Oke. Artinya dikirim pun insya Allah aman, aman ya, Bang? Insya Allah ya? Aman. 175 kayak gini, nggak sampai Rp200.000. Untuk warnanya boleh dilihat warnanya ya. Warnanya dinilai sendiri. Dinilai sendiri. Kita bilang begini lebay. Oh, betul. Takutnya, Bang. Tapi memang benar deh. Ini pertama kali saya ngelihat seger-seger banget. Jadi, mau dilihat juga? Mau dilihat, pastilah. Aglonema Sandrop. Sandrop. Warnanya cetar. Warnanya soft. Warnanya lembut. Soft. Lembut banget. Rimbun juga. Rimbun. Sampai gelagapan, Bang. Harganya, Bang? Rp200.000 seperti ini. Aglonema Sunroof, warnanya udah kayak stabilo. Kayak daunnya stabilo. Mulus banget, Rp200.000. Nah, kita punya Legacy yang ukuran remaja. Tadi kan yang jumbo, iya. Ini yang ukuran sedang. Kalau ukuran sedang harganya lebih dimurah dong, Bang. Murah, beda. Beda, beda lagi. Tapi nggak kalah cantik. Kalau ukuran sih nggak jauh beda ukurannya. Tapi harganya jauh beda. Oh
gitu. Ukurannya jauh beda tapi harganya beda. Beda jauh. Yang ya cari ekonomis aglonema red 150. Legacy. Rp150.000 seperti ini. Kalau ukuran sama yang tadi jumbo itu nggak jauh beda, tapi dari harga ya jomplang beda jauh. Cuma rimbunnya beda bang tadi bang. Tadi bagus tuh 200. Ya. Tapi ini nggak kalah bagus, 150. 150. Kalau untuk para seller, Dapri. Biasanya kalau yang banyak peminatnya dengan harga lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Ya, 150. Kalau seller sih lebih masuk yang kayak gini. Bener, keren banget. Untuk para seller di seluruh Indonesia silakan kalau mau berjualan bisa belanja langsung. Bisa belanja di langsung. Di pusat aglonema Parung. Nggak digalakin kok. Nggak digalakin. Oke. Di sini ada Mas Eti. Ada Mas Eti lagi mbak. Mas Eti lagi. Ternyata banyak ya bang. Masya Allah. Ini yang size remaja mbak. Ini size remaja. Ini warna terangnya bagus sekali. Warna terang bagus. Di nota berapa seperti ini bang? 190. Yang gini? Oke, nggak sampai 200 ribu rupiah. 190 saja untuk aglonema Mas Eti semulus ini untuk daunnya. Oke, bang biasanya kalau misalkan pengiriman nanti ada foto-foto dulu nggak sih sebelum ke tangan konsumen? Kita foto dulu, jadi begitu nanti udah deal, barang yang dikirim itu dipoto dulu ke konsumen. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung. Betul, oke, keren banget. Mudah-mudahan selalu terjaga ya bang. Amin, mudah-mudahan tetap kita jaga mbak. Amin. Kita kemana lagi nih bang? Kesana kali. Kesana? Sana. Kita ke sebelah sana lagi. Kita ke semi ke atas, semi-semi-semian. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Ini salah satu yang kita promo. Mbak Ina pegang. Mau pegang. Kok Mbak Ina ketawa? Promo Ramadan. Promo Ramadan ya, Bang ya. Ini para sahabat Ina pasti penasaran kenapa saya ketawa atau mungkin lebih tepatnya bergembira. Bergembira bukan ketawa. Betul. Karena saya bisa memberikan harga terbaik untuk para sahabat Indah untuk aglonema koleksian. Betul. Moonlight. Moonlight. Sebutkan harganya, Bang. 800.000, Mbak. Yang gini. Enggak pakai njut-njutan. Enggak salah ya? Enggak salah. Oke, Rp800.000 aglonema Moonlight. Size remaja size ya. Size remaja. Kita ada dua size. Ukuran enggak main-main. Dia lebih dari satu telapak tangan untuk jumlah daunnya rimbun. Dan untuk warnanya yang terah dan berbeda. Boleh dilihat, untuk terahnya pun dia mangkok ya bang? Mangkok, udah sehat juga mbak. Harganya pun oke okay, bang. Tanian mbak. Banyak gak bang? Banyak, banyak tenang, ya? Aman. Untuk para sahabat Indah, Moonlight silahkan dibeli 800.000 rupiah. Minimal 5 daun ya. Minimal 5 daun. Minimal 5 daun. Tapi untuk pembelian tidak ada minimal? Tidak ada. Oke. Okay. Harga tetap 800, mau 1, 2, dan seterusnya. Kalau beli 5 lebih murah? Tetap segitu mbak. Tetap segitu. Tetap 800. Oke, okay. 800.000 rupiah net untuk pembelanjaan aglonema Moonlight. Nah, okay. Kita punya yang ukuran lebih besar sedikit. Lebih besar lagi. Bukan sedikit sih sebenarnya. Gede banget. Jumbo. Bang, boleh nggak saya angkat dua buat perbandingan? Boleh, boleh. Boleh ya. Aglonema Moonlight dengan ID yang sama namun ukuran yang berbeda. Kalau di sini ukuran dia dewasa tapi coba masuk. Coba nanti jatuh ini. Pegang yang ini aja. Aduh. Aduh, saya kekep deh. Oke, okay, aglonema Moonlight ukuran yang ini dia dewasa. Kalau yang ini jumbo ya bang? Jumbo, ini jumbo. Di nota berapa? 1 juta. Yang gini? Nggak nyampe 1,5 atau 1 berapa? 1 juta. Yang promo Ramadan ya? Mbak. Saya taruh deh, takut saya shock. 1 juta. 1 juta. Beneran? Beneran. 1 juta rupiah. Aglonema Moonlight super besar. Super jumbo. Super jumbo. Tanian lokal. Tanian. Oke, okay. Aglonema tanian lokal, stok Moonlight. Aman. Stok masih aman. Stok masih aman, terah paling bagus. Untuk stok, boleh dilihat aglonema Moonlight. Lalu ada apa lagi, Bang? Kita punya sexy pink. Sexy pink. Silahkan. Silahkan. Aduh. Dia pohon lokal, Mbak. Berapa, Bang, notanya? 1.300.000. Yang gini? Keren banget, 1.300.000 aglonema koleksian sexy? Sexy pink. Sexy pink. Warnanya dia ke arah apa sih, Bang? Pink-pink gitu, Mbak. Romeo, kayak gitu-gitu ya, Bang, ya? Dia ke Tamara. Cuma Tamara. Beda. Kalau Tamara, dia daunnya lebih lancet, lebih tipis. Tapi kalau belum beli Tamara, beli ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sama. 1, beda-beda 3. Tipis. Betis. Ini kita punya Arini. Oke, Arini. Pernah dengar? Arini tuh barang collection, tapi susah banget itemnya. Susah. Dia susah. Ini keren banget Arini. Bukan Ariana ya? Bukan. Beda. Arini. Arini. Memang barang lawas, nota berapa bang? Di 3 juta. 3 juta. Ini koleksian, emang koleksian mewah.
Terus udah gitu untuk warnanya sendiri boleh dilihat. Dia peredarannya juga terbatas Mbak ini. Banget Bang. Terbatas. Dan cuma orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Yang punya. Alhamdulillah saya termasuk. Termasuk. Nanti para sahabat Indah yang pengkolektor belum pernah kesini, silahkan kesini. Aglonema Dewi Hugas. Kita punya Dewi Hugas. Berapa untuk Dewi Hugas Bang? 1.800.000. Yang gini? Ini calon induk ya Bang? Calon induk. Calon induk terah bagus, silahkan. Terah bagus. 1.800.000 rupiah Aglonema. Nah Mbak, Dewi Hugas. Kita cek akar. Ya Allah Bang. Akarnya aktif, sehat, aktif. Putih. Ini asli tanian Bang Cuna. Asli ya? Tanian. Keren banget Aglonema Dewi Hugas. 1.800.000. 1.800.000. Warnanya. Bang, stok kayak gini banyak kasih Bang? Ada masih. Ada ya? Aman. 100 ada Bang? Gak ada ya? Pokoknya ada aja. Silakan. Aglonema Dewi Hugas di harga 1.800.000 rupiah. Untuk terahnya pun dia lebih ke mutasi. Mbak pegang yang boleh. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Bang, ini beneran? Beneran. Sahabat Indah tahu nggak? Ini harganya keren banget. Aglonema Bidadari. Spesial buat ini nyambut Mbak Indah karena udah mau review di sini. Masya Allah. Harganya kita kasih promo. Masya Allah. Sahabat Indah, kita harus sering datang ke sini. Aglonema Bidadari di harga 500.000 rupiah. Tuh. Selain mutasi, ukuran besar. Keren banget. Untuk stok banyak Bang? Stok aman. Stok aman. Aman. Silahkan dilihat 500.000 rupiah yang pernah kehabisan Aglonema Bidadari di tempat lain. Silahkan. Jangan sampai terlewat. Oke, Aglonema Super Pink. Super Pink. Di nota berapa Bang? 400 Mbak. Kayak gini? Oke, 400.000 rupiah Aglonema Super Pink. Super Pink. Tanian lokal juga. Tanian lokal. Keren, 400.000 rupiah. Pokoknya spesial buat spesial. Mbak Indah. Aduh, Masya Allah. Sahabat Indah berkah banget. Tapi punya Angel Wing. Angel Wing. Mbak Indah pegang. Ini Angel Wing itu susah jenis juga ya Bang? Ya, Mbak. Maksudnya susah, peredarannya pun jarang ya? Dia langka, masih koleksi lah. Masih koleksi. Langka. Oke, notanya 1,7. 1,7. 1.700.000 rupiah, murcia, tapi Mbak, untuk murcia. Perfumnya berbeda banget, cantik sekali. Keren banget, tapi cuma di sini ada defect ya Bang? Ada defect sedikit, cuma tapi yang lain mulus. Mulus. Nanti kalau buat ini, nanti kita kasih pilihan. Oke, pilihannya banyak. Oke, 1.700.000 rupiah. Angel Wings. Angel Wings. Banyaknya paling kalau kayak gini tuh nggak lebih dari 20. Nggak ya, lebih Bang? Dari 20. Karena ya stoknya karena susah. Stoknya termasuk koleksian juga koleksian, Mbak. Koleksian betul. Ini Mbak. Boleh. Ini Cochin White. Cochin White. Ini saudaranya Suksung White. Saudara kandung. Oke. Okay. Stangnya panjang ya Bang. Stangnya panjang. Stangnya panjang. Berapa notanya Bang? 1.250. Ini. Oke. Okay. 1.250.000 rupiah. Aglonema Cochin White. Cochin White. Ini sudah tanian lokal, jadi daunnya lebih tebal ya Bang? Daunnya lebih tebal. Oke, lebih performanya berbeda ya Bang? Berbeda, dia ya elah koko dah. Koko banget. Sehat dah. Sehat. Ah, ini dia nih, Sadas Oren. Ini ini pasti yang belanja koleksian, puas banget untuk belanja harga-harga terjangkau. 800.000 rupiah Aglonema Stardust Oren seperti ini. Kalau ambil 5, kita kasih 750. Kalau ambil 5? Ambil 5, 750, beli satuan 800.000 rupiah. Untuk warnanya seperti ini. Ini lokal atau tanian? Ini tanian. Tanian. Ini sebenarnya impor, cuman ini udah perbanyakan di sini, Mbak. Oke, okay. Aglonema impor yang sudah dirawat ya, Bang? Sudah ya? Dirawat, udah perbanyakan sini lah. Sudah perbanyak. Sudah di hasil tanian sini. Sudah hasil tanian Bang Cuna, di harga 800.000 rupiah, Aglonema Stardust Orange. Bang Punten, sebelum saya ke sebelah sana, boleh tahu nggak sih harga rumpunan seperti ini di harga berapa sih? Itu di kembali ke jarak. Aglonema Cochin Cahaya ini Bang. Warp dari samping dan 1.200.000. Triptis White. Itu 500.000 rupiah. Yes. Nota berapa Bang? 1.600.000. Ampun besar ya Bang. Ukurannya besar. Aglonema Rinjani calon induk. Jumlah dan mewah. 2 juta aja. 2 juta aja. Karena ini kalau sudah melihat harga-harga Aglonema yang tadi, sekarang sahabat Indah akan terpukau melihat harga-harga Aglonema yang koleksian super-super cantik namun akan dipromokan dengan harga terjangkau. Untuk para sahabat Indah, jangan lupa saksikan part kedua yang lebih menggoda lagi jenis-jenis Aglonema di pusat Aglonema Parung, tempat grosir terbesar, pembibitan, serta pembudidayaan jenis tanaman hias Aglonema. Waktunya kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe.